Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di video saya. Kali ini saya akan membuat video mengenai penyakit difteri. Tapi sebelum itu, saya akan perkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Resti Lestari Semorangkir. Saya mahasiswi Institut Teknologi Della Guboti dari program studi Teknik Bioproses. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyakit difteri, di mana wabah penyakit ini merupakan wabah penyakit yang sedang booming di kalangan masyarakat Indonesia. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua untuk menghindari ataupun mengenal wabah penyakit difteri ini. Selamat menikmati. Difteri adalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri genus Corynebacterium diphtheriae, bakteri yang umumnya menyerang selaput lendir pada hidung dan tenggorokan, serta terkadang dapat mempengaruhi kulit. Penyakit ini sangat mudah menular dan termasuk infeksi serius yang berpotensi mengancam jiwa. Bakteri penyebab penyakit ini menghasilkan racun yang berbahaya jika menyebar ke bagian tubuh lain. Berdasarkan artikel yang dimuat di tribunnews.com, difteri ditetapkan Dinas Kesehatan sebagai kejadian luar biasa atau KLB pada tahun 2017, sehingga menyebabkan semua orang menjadi mawas. Seperti virus flu, bakteri ini masuk ke tubuh lewat percikan udara ketika seseorang batuk, bersin, atau berbicara, serta dapat ditularkan lewat kontak langsung dengan cairan yang keluar dari saluran pernafasan dan pengelupasan luka kulit, serta barang-barang yang sudah terkontaminasi oleh bakteri. Bakteri Corynebacterium diphtheriae masuk ke tubuh manusia yang kondisinya sedang lemah dan tidak diimunisasi lengkap, sehingga dapat dengan mudah berkembang dan hidup. Penyakit difteri paling mudah menyerang anak-anak, tetapi tidak menutup kemungkinan dapat menjangkit orang dewasa. Tanda-tanda paling menonjol pada seseorang yang terjangkit penyakit ini adalah terlihat pada tenggorokan dan mulut. Gejala penyakit ini berupa sakit tenggorokan, sulit menelan, pilek, demam dengan suhu rendah sekitar 38 derajat Celcius, kurang nafsu makan, sesak nafas disertai bunyi pada saat bernafas, leher membengkak seperti leher sapi atau sering disebut bull neck, akibat dari pembengkakan kelenjar leher, dan munculnya pseudomembran atau selaput putih keabu-abuan yang tidak mudah lepas. Bakteri penyebab difteri akan menghasilkan racun yang akan membunuh sel-sel sehat dalam tenggorokan, sehingga akan menjadi sel mati. Sel mati inilah yang akan membentuk membran pseudomembran atau selaput tersebut pada tenggorokan. Racun yang dihasilkan bakteri ini juga berpotensi menyebar dalam aliran darah dan merusak jantung, ginjal, serta sistem saraf. Adapun faktor-faktor yang meningkatkan risiko seseorang terkena difteri, yaitu lokasi atau lingkungan tempat tinggal, tidak mendapat vaksinasi difteri terbaru, memiliki gangguan sistem imun seperti AIDS,
memiliki sistem imun lemah, misalnya pada anak-anak ataupun pada orang tua, dan tinggal di kondisi yang padat penduduk atau tidak higienis, ataupun banyak terdapat faktor-faktor lain yang meningkatkan risiko seseorang terjangkit penyakit difteri. Paru-paru manusia normal dan seseorang yang terjangkit penyakit difteri juga terlihat sangat berbeda, akibat oleh pseudomembran atau selaput warna putih keabu-abuan tersebut. Menurut World Health Organization atau WHO, tercatat ada 7.097 kasus difteri yang dilaporkan di seluruh dunia pada tahun 2016. Indonesia tercatat turut menyumbang 342 kasus sejak tahun 2011. Kejadian luar biasa atau KLB untuk kasus difteri menjadi masalah di Indonesia. Pembagian kelompok umur juga banyak terjadi pada usia anak-anak, yaitu 5-8 tahun. Tercatat 3.353 kasus difteri dilaporkan dari tahun 2011 sampai tahun 2016, dan angka ini menempatkan Indonesia menjadi urutan kedua setelah India dengan jumlah kasus difteri terbanyak. Diperoleh berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan dari 3.353 orang penderita difteri, 110 diantaranya meninggal dunia. Hampir 90% dari orang yang terinfeksi tidak memiliki riwayat imunisasi difteri yang lengkap. Berdasarkan data hasil difteri, penyakit difteri menyebabkan banyak orang meninggal dunia. Pencegahan difteri tergabung dalam vaksin DTP. Vaksin ini meliputi difteri, tetanus, dan pertusis atau batuk kejan. Pemberian vaksin DTP termasuk dalam imunisasi wajib bagi anak-anak di Indonesia. Pemberian vaksin ini dilakukan 5 kali pada usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 1,5 tahun, dan 5 tahun. Selanjutnya, DPT dapat diberikan booster dengan vaksin sejenis atau disebut TD atau TDAP pada usia 10 tahun dan 18 tahun. Vaksin TD dapat diulangi setiap 10 tahun untuk memberikan perlindungan yang optimal, dan ini berlaku juga untuk orang dewasa. Pencegahan kedua dapat dilakukan adalah menghindari kontak langsung dengan penderita difteri, menghirup partikel udara dari batuk
selanjutnya adalah menjaga stamina tubuh dengan makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Melalui makanan yang bergizi, seseorang dapat terhindar dari bakteri-bakteri seperti bakteri penyebab difteri. Melakukan pemeriksaan kesehatan.